Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati para muslimat, ibu-ibu, kakak-kakak, saya pada pagi ini alhamdulillah sama ada dalam masjid ataupun dalam media sosial YouTube live, kita buat FB live pada pagi ini. Alhamdulillah, ini barangkali first time saya datang ke masjid ini ya, untuk 2019. Dan 2018 kita dah bincang panjang lebar permasalahan yang berkaitan dengan perubatan Islam. Saya ingat perempuan, perempuan semua masih lagi simpan notanya dan masih ada lagi bukunya. Itu boleh study di rumah. Yang tak dapat buku, insyaAllah kita akan bagi ada sikit lagi, lebih kurang 50 biji buku lagi yang saya berhutang. Pada pagi ini saya nak sebut tentang kita masuk ke alam yang dalam sikit. Sebenarnya kita belajar ya, kaedah-kaedah perubatan dan sebagainya. Yang pada pagi ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan mengenali apakah namakan syaitan, iblis, jin, korin, iblis dan sebagainya. Pertamanya, apakah itu jin? Siapakah jin dan kenapa ia diciptakan oleh Allah SWT? Jin itu ialah makhluk halus yang kita tak nampak, tetapi ia diciptakan oleh Allah SWT. Mungkin ada masalah. Sejak dia orang, dia ada orang, dia habis sendiri dia. Contohlah berhenti kekurang, kurang berhenti, tak ada berhenti dia. Dia ada signal. Okey. Dia diciptakan oleh Allah SWT untuk mendiami alam ini. Kita berkongsi alam ini dengan bermacam-macam makhluk yang lain, sama ada yang ada nyawa ataupun yang tak ada nyawa. Yang tak ada nyawa seperti gunung, ya, bukit, tanah. Yang ada nyawa ialah seperti binatang, jin. Itu kita berkongsi dengan mereka. Jin ini sudah pun ada di atas muka bumi sebelum adanya Adam. Sebab itu dalam suratul Baqarah, bila mana Allah Ta'ala menyebut kepada malaikat-malaikatnya, inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Yakni Adam lah. Memang dah fokus Adam. Maka berkata malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bila mana Allah declare saya nak jadikan di atas muka bumi ini manusia sebagai khalifah, maka malaikat berkata, qalu, mana malaikat-malaikat, bukan satu malaikat, ramai malaikat berkata, ataja'alu fiha, apakah Tuhan nak jadikan di atas muka bumi ini may yufsidu fiha, makhluk yang akan merosakkan muka bumi. Yufsidu ni merosak, buat kacau bilau, buat kerosakan, mengamuk, merusuh dan sebagainya. Wa yasfikud dima, kemudian mereka ni berbunuh-bunuhan, perang tak habis-habis, bunuh sana, bunuh sini. Apakah makhluk macam tu Tuhan nak ciptakan di atas muka bumi ni? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ni para malaikat, wahai Tuhan,
sentiasa bertasbih memuji dan memujamu. Cukuplah. Tak payah ambil makhluk lain lah, bagi khalifah gitu lebih kurang, tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu semua tidak tahu, wahai malaikat. Allah Maha mengetahui. Kenapa malaikat berkata macam tu? Ingat ya, kadang-kadang ada orang dia ayat tu kena jaga sikit bahasanya. Dia kata malaikat bantah, malaikat sanggah. Bukan. Malaikat berkata saja. Qalu, mereka berkata. Mereka tak bangkang. Mereka tak bantah. Mereka tak menyanggah memang Allah Ta'ala tu Tuhan, Tuhan malaikat. Macam mana nak sanggah bos? Mana dia bangkang bos? Dia kata-kata bahasa tu betul sikit. Malaikat inquiry, malaikat persoalkan, malaikat protes. Tak, malaikat tak protes. Ya, malaikat tanya saja. Cuma kata ulama-ulama, dia bagi satu persoalan. Kenapa malaikat menzahirkan kepada Allah dengan kata-kata, apakah kamu nak ciptakan di atas muka bumi ini satu makhluk yang akan merosakkan muka bumi, buat kerosakan, buat kekacauan, kemudian berbunuh-bunuhan? Sebab apa? Sebab malaikat sudah ada experience. Experience dengan jin. Sebelum Adam dicipta, iblis sudah ada. Sebelum anak Adam duduk di muka bumi ini, jin sudah ada beranak pinak dah di atas muka bumi ini. Jadi malaikat-malaikat sudah ada pengalaman dengan jin. Dia tengok dah jin buat apa? Jin melakukan kerosakan. Jin berbunuh-bunuhan. Jin berperang. Jin apa lagi? Jin perang macam mana ustaz? Dia macam manusia juga jin ni. Cuma dia alam berbeza. Alam yang kita tak nampak alam dia, tapi dia nampak alam kita. Dia boleh berbunuh-bunuhan. Sebab tu kadang-kadang kalau jin yang dibela oleh bomoh tu kecil, nak lawan jin musuh tu besar, jin bomoh tu mati, dengan bom-bomoh tu mati. Dia boleh berbunuh-bunuhan. Sebab jin macam kita, dia ada akal, dia ada nafsu. Bila ada akal, ada nafsu, macam-macam ada fikir dan ada kejahatan berlaku. Sebab inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mendorong ke arah kejahatan. Malaikat tidak ada nafsu, malaikat hanya ada akal saja. Binatang tak ada akal, hanya ada nafsu saja. Tapi kita dengan jin ada akal, ada nafsu. Dia kena balance. Okey. Maka dicipta oleh Allah Ta'ala jin ni di atas muka bumi untuk apa? Untuk berbunuh-bunuhan ke? Tak. Motif utama penciptaan kita semua, manusia ke, jin ke, kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jin dengan manusia dua-dua mukallaf. Artinya manusia kena sembahyang, jin kena sembahyang. Manusia kena beriman, jin kena beriman. Manusia kena puasa Ramadan, jin pun sama juga. Manusia kena naik haji, jin sama juga. Manusia kena bayar zakat, jin pun sama juga. Mukallaf. Mukallaf. Dengan sebab itu tuan-tuan, jangan pelik kalau dalam masjid An-Nur ni pun ada jin datang belajar pada pagi ni. Kalau tak percaya, tengok kursi-kursi kosong tu memang jin. Sebab sini banyak jin. Yang ni kurang sikit jin. Tapi adalah sebab kat wang kiri kanan ada jin. Belakang pun ada jin juga. Jin yang datang belajar ni ada juga jin yang tak Islam. Tapi ramanya jin Islam datang mendengar ayat Quran dibacakan. Mendengar hadis-hadis dibacakan oleh ustaz-ustaz penceramah. Kemudian mereka akan duduk dalam masjid, mereka akan iktikaf macam manusia juga. Mereka akan baca Quran, berzikir, buat usrah macam kita juga. Itu jin Islam namanya.
Kalau jin kafir, dia pergi keluar dan menyesatkan orang, dia ganggu orang, itu jin kafir. Jadi sebenarnya jin dengan manusia sama sahaja. Dia sudut penciptaannya, iaitu semuanya mesti jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu persoalan, disebabkan tak fungsi saya cabutlah, ya, senang. Persoalan itu ialah, betul tak kata-kata, betul tak kata-kata yang pernah kita dengar sebelum ini, iaitu sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Pernah dengar tak kata-kata tu? Sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Jahat sungguh jin kan? Dia baik tu tapi dia jahat. Sejahat-jahat manusia baru sama dengan sebaik-baik jin. Sebenarnya ungkapan tersebut adalah satu penghinaan kepada jin. Jin boleh saman kita. Sebab menghina. Silakan Kak Jun. Ini Kak Jun bukan Kak Jin. Jin, dia adalah baik macam manusia juga. Kalau jahat, jahat pun macam manusia jahat juga. Sebab dia sama. Agama sama, mazhab sama, saya sebut banyak kali. Jin ada kafir, ada yang beriman. Jin ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Jin ada ahli sunnah wal jamaah, ada syiah. Ada hak jin sesat, ajaran-ajaran sesat, Qadiani dan sebagainya. Sama macam manusia. Jin ada laki-laki, ada perempuan. Jin dia boleh beranak. Sama macam manusia. Maka tak heranlah kalau ada jin baik, ada jin jahat. Maka salah kalau disebut sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Sebab kalau kita buka surah Al-Jin, dalam Quran ada surah Al-Jin, surah jin, surah syaitan tak ada. Jangan cari surah iblis ke, surah ifrit, tak ada. Surah Al-Jin. Buka Quran, cari surah Al-Jin, ayat yang nombor satu. Allah Ta'ala sebut apa? A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Pertama, katakanlah wahai Muhammad, ya, telah diwahyukan kepada aku bahawa ada satu kelompok jin mendengar, datang mendengar, mendengar apa? Mendengar Quran. Nabi baca Quran, jin berhimpun mendengar. Jin mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat-ayat Quran. Sebab mereka tak ada dengar ayat Quran ni. Mereka pun mendengar rasa pelik, mereka pun berkata, qalu inna sami'na Quranan ajaba. Mereka berkata, sami'na, kami mendengar Quranan, satu bacaan ajaba yang menakjubkan kami. Kalau jin duduk negara Arab, jin tu pada cakap Arab lah. Duduk di apa ni, USD, pada cakap orang putih. Jadi jin Arab, hak duduk keliling Nabi tu jin Arab. Jin Arab dia pakai bahasa Arab dan dia boleh mendengar Quran. Dia kata, ya Allah, menakjub sungguh bacaan ni. Quranan, Quran yang ajabah, yang menakjubkan bacaannya. Dah tertarik lah. Jin sudah mula tertarik dengan Al-Quranul Karim. Erti dalam kata yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh berdakwah kepada jin. Boleh berdakwah kepada jin. Sebab itu kaedah berdakwah kepada jin ni, bila mana jin itu, satu, kita tak nampak dia, macam saya ceramahkan, saya boleh kata, wahai jin-jin semua, marilah mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Tapi saya macam cakap tak betul lah kan, sebab tak nampak jin. Tapi biasanya kita berdakwah kepada jin dalam badan pesakit. Sebab pesakit yang kerasukan, sudah tentu ada jin dalam badan dia. Jadi sebelum kita pergi ke pesakit dulu kan, kita buat jin dulu. So jin boleh masuk ke dalam badan manusia, yes. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa
kama yakumul ladhi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba pada hari akhirat nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala seumpama orang-orang kena rasuk oleh syaitan. Berdasarkan ayat ini, maka kata ulama, jin boleh masuk dalam badan kita. Jin dia tidak ada fizikal. Dia macam wap panas. Macam tuan-tuan bakar sampah, wap panas tu naik tu, itulah jin. Asalnya itu wap panas. Dia boleh masuk dalam badan kita. Tapi kalau ada fizikal, tak boleh masuk. Dia tak ketembus. Disebabkan dia tu wap panas, dia boleh masuk dalam badan kita. Masuk dan dia merasuk kita. Dia merasuk. Siapa pernah kena rasuk oleh syaitan kat dengar? Belum lagi lah. Akan datang lah. Na'uzubillah min zalik. Okey. Kena doa betul-betul tu. Na'uzubillah min zalik. Ni angkat tangan. Belum lagi ustaz. Belum lagi. Kami sun. Orang kena rasuk oleh syaitan, dia berguli-guli, dia bercakap merapu, dia tak sedar diri dia. Kadang-kadang boleh mendedahkan kaipan dia, nampak aurat dia. Itulah perumpamaan orang makan riba dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Dasarkan ini kata-kata ulama bahawa jin boleh masuk pada manusia. Jin, dan jin boleh merasuk manusia. Bukan kata masuk, tapi merasuk sekali. Sebab itu, tuan-tuan, dirahmati Allah, kita bolehlah berdakwah dengan jin yang merasuk manusia. Bolehlah tak nampak sangat khayal kita. Kalau saya bercakap seorang-seorang, wahai jin-jin semua ya. Ustaz ni betul ke tak betul mentor ni kan? Kita hantar doktor sekretari jumpa dia. Tak, yang ni dalam badan manusia dah kena rasuk. Wahai jin, kamu ni agama apa? Oh, saya bukan agama Islam. Saya tak ada agama. Okey, kalau kamu tak ada agama, saya nak mengajak kamu masuk Islam. Islam itu indah tu situ. Islam itu indah. Islam itu kalau kita beramal, kita akan masuk dalam syurga Allah SWT yang disediakan apa semula. Jin kata, menarik juga ni. Kalau kamu masuk Islam, apa jaminannya? Jaminannya, memang kamu akan dapatlah apa yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang beriman, termasuk kamu. Dah berapa ramai dah jin masuk Islam? Kita tak tahulah. Dari segi zahirnya, okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tinggalkan badan dia, dia pun tinggal. Orang tu sudah balik. Alhamdulillah. Maknanya, Nabi berdakwah kepada jin, kita pun boleh juga berdakwah kepada jin. Bila mana pesakit kerasukan masuk jin, masuk hantu lah. Oh, dia sendiri kata masuk hantu. Ya? Dia beza masuk hantu dengan masuk air. Ya? Cakap sorang-sorang tu masuk air namanya. Ya? Kadang-kadang cakap sorang-sorang masuk hantu juga. Jadi, kita boleh berdakwah kepada jin. Sebab jin ada yang Islam, ada yang tak Islam, dan ada yang tidak ada agama. Etis dan tak agama. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya sebutkan tadi bahawa apa beza, saya sebut pada awal tadi kan, apa beza iblis, syaitan, jin, ifrit, qari dan sebagainya. Tapi itu nama-nama Arab lah. Nama-nama Melayu lagi banyak. Ya, nama lain apa? Saka lagi, langsui lagi, pocong lagi, hantu bungkus lagi, hantu kubur lagi, hantu kat limah lagi, toyol lagi, hantu jerangkong lagi, pontianak lagi, jembalang lagi, belesik lagi, hantu maya lagi, hantu stoking lagi, ha? Hantu kongkong. Hantu kongkong. Dia bagi salam je. Tapi dia berkata, assalamualaikum. Kum. Kum. Sekarang cukup ramai tu. Kum. Kum. Okey. Banyak kan? Lebih 10. Hantu-hantu Melayu. Itu kalau tuan-tuan pergi Indonesia lagi lah banyak. Indonesia lagi banyak. Tuan-tuan. Nama-nama hantunya. Saya buat kajian macam-macam lah. Kajian saya Google tengok ya. Macam-macam ada. Yang tak ada di Malaysia. Okey. Cuma dalam Quran, dalam hadis sebut, macam sikit je. Iblis, syaitan, ifrit, qarin, jin. Yang lain tu nama Al-Khannas gitulah ya. Dalam surah An-Nas. Okey.
asal iblis itu daripada jin. Asal iblis itu daripada jin. Iblis itu ketua kepada jin. Iblis itu ketua jin. Yang asalnya jin. Cuma syaitan itu adalah serpihan jin yang kafir. Syaitan. Sebab itu sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah ataupun Rasulullah tak sebut a'udzu billahi minal jinnir rajim. Sebab ada jin Islam. Sebab ada jin beriman. Adapun jin yang tidak Islam dan tidak beriman itu namanya syaitan. Big bossnya iblis. Big boss syaitan iblis. Di kalangan jin ini yang paling kuat namanya Ifrit. Ifrit. Dan dia pernah berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman AS dan dia tak mati-mati. Jin tak mati, jin. Dan kalau dia mati pun dia akan hidup balik. Dia punya, orang kata apa, dia pernah minta dengan Allah, ya. Iblis pernah minta dengan Allah. Jadi, keistimewaan dia dapat ialah sampai satu tahap, dia muda balik, jin. Sampai satu tahap, jadi muda balik. Jadi kerjanya Tuhan sengaja bagi muda balik sebab kerjanya nak menyesatkan manusia. Masya Allah. Mana jin tu banyak? Banyaklah jin tu, syaitan cukup banyak. Okey, jin Islam ada jin tak Islam. Adapun Korin ini tuan-tuan dirahmati Allah, dia berbeza dengan jin-jin lain. Sebab Korin ini dia kembar kita. Bila kita lahir, dilahirkan oleh ibu, dia keluar sekali dengan kembar kita. Iaitu namanya Korin. Lahir sekali. Sebelah kiri kita Korin, sebelah kanan kita malaikat. Kerja malaikat ini ialah dia menyuruh kita supaya buat kebaikan. Korin pula dihasut kita buat kejahatan. Sekarang kita dalam dua dilema. Mana yang kuat? Malaikat kuat ke ataupun bisikan syaitan yang kuat? Sekarang ni dia bergantung dengan kita. Kalau kita ilmu tu ada, insyaAllah lah kita akan pergi malaikat. Kalau tak ada ilmu tuan-tuan, campur pula dengan nafsunya, campur pula dengan makanannya, haramnya, campur pula dengan isap dadah pun semua, dia akan pergi kepada bisikan syaitan. Itu yang sebenarnya budak tu. Sebab mendengar apa ni syaitan cakap lagi, dia pula dengan keadaan dendam pun semua, marah ya, nak. Jadi akhirnya dia melakukan apa? Kemungkaran, pembunuhan. Jadi sebenarnya Qari ini dia lahir bersama dengan kita. Okey. Setiap kamu, kata Nabi, ada Qarin. Jangan duk heran sangatlah, kita semua ada Qarin, ada jin sebelah kiri kita. Cuba gapa-gapa sebelah kiri kita. Nampak tak kepala botak, ya? Saya rasa-rasa, iyalah botak lah. Cuba tangan muka dia pula, ya Allah, ada taring. Tuan-tuan, itu namanya jin yang bernama Qarin. Kerjanya khusus untuk sesatkan kita saja. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam Nabi keluar tinggalkan tempat tidur Aisyah, Nabi keluar tengah malam, bayangkan. Akhirnya Aisyah pun tersedar tengah malam tengok Nabi tak ada dan dia cari mana Nabi. Dia keluar rumah, Aisyah keluar rumah cari Nabi, cari Nabi sebab dia ada rasa apa? Rasa apa? Rasa apa? Cemburu. Puan-puan tak cemburu ke suami keluar malam-malam? Kalau nak tengah malam, dia keluar senyap-senyap. Senyap-senyap, dia keluar. Rasa timpa soalan tak? Kenapa dia keluar tengah malam, senyap-senyap tu kan? Kalau suami anda keluar senyap-senyap tengah malam, anda buat apa? Cari. Masya Allah, ya. Very, apa ni, sweet. So sweet. Cari, ya. Macam Aisyah okey lah, ya. Nabi keluar, dia pun cari-cari. Dia jumpa Nabi dekat perkuburan Baqir. Dia jumpa Nabi di perkuburan Baqir. Nabi pun heran tengok Aisyah. Oh, kamu cemburu, ya? Yalah, kan dah isteri ramai, kan? Rumah dekat-dekat pula, ya. Lepas tu cari rumah jauh-jauh. Kali-kali, ya, pesan kat suami.
Lalu Nabi kata, sesungguhnya Qorin kamu ni, ha, Nabi kata ke Aisyah ya, Qorin kamu ni lah yang membisikkan kamu supaya cemburu dan sebagainya. Ha, perempuan kena ingat tu, ha, kalau cemburu buta tu ada benda bisikan. Dia macam persoalkan suami, ya, tak percaya kat suami, ya. Ha, tu Qorin tengah bisik pada perempuan. Ha, ya, suami perempuan baik kan? Baik kan? Baik ada makna. Ha, kalau suami baik artinya Qorin tu bisik benda yang tak baik. Dia cuba hasut kita. Dia cuba hasut kita benci suami, tak percaya suami. Betul tak? Ya. Baik kan suami kan? Ha, takut ya. Allahu Akbar. Aisyah tanya pula Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu juga ada Qorin ke? Ya. Nabi kata, semua manusia ada Qorin. Setiap kamu ada Qorin daripada bangsa jin dan juga bangsa malaikat. Hadis sahih ya. Dan aku juga ada Qorin. Cuma Qorin aku telah diislamkan. Dan dia tidak menyuruh aku melainkan buat benda baik sahaja. Yang lain semua Qorinnya jahat, tak Islam. Qorin Nabi seorang Islam. Masya Allah ya. Qorin kita tak Islam. Qala qorinuhu rabbana. Ini dalam Quran. Qala qorinuhu, berkata Qorinnya. Qorin ni dia dah berjanji lah, dia akan sesatkan kita sesesat-sesatnya. Dia akan ganggu kita. Terutamanya laki bini dia akan ganggu. Macam tadilah, dia ganggu Rasulullah dengan Aisyah tu. Qorin. Dah lah Qorin suami, campur Qorin isteri pula. Dua Qorin tu. Ha, lagi power, double Qorin. Allahu Akbar ya. So, kena kuat iman. Ibu-ibu, bapa-bapa semua kena kuat iman. Kuat iman, yang kedua ada ilmu. Yang ketiga, sentiasa muhasabah diri. Untuk apa kita bersuami isteri? Untuk apa kita berumah tangga? Untuk apa kita berkeluarga? Ada kadang dengar bisikan Qorin ni, yang akan menghancurkan keluarga kita. Kalau Qorin jahat, tuan-tuan, percayalah. Kalau Qorin kita jahat, Qorin orang ketiga, keempat lagi jahat. Nampak tak? So, jaga rumah tangga dia tu. Ini sebab dia melibatkan kes rumah tangga Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu ustaz, boleh tak kita nak islamkan Qorin kita? Boleh tak? Kan jin kan? Jin kita sebut tadi kan? Jin boleh kita islamkan, Qorin tidak boleh. Hanya Qorin Nabi dia mesti Islam. Diislamkan. Qorin kita tak. Tapi kalau jin kat luar sana, boleh. Boleh kita islamkan dia. Itu pun kita tak tahu betul dia Islam. Tak tahu dia tipu kita kan. Dia, okey, dia sakit. Okey, ya. Masuk Islam. Iyalah masuk Islam. Mengucap. Iyalah mengucap. Ashadu anna illallah. Ashadu anna illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, tanya kepada Islam. Dia pun senyap balik ke jumpa kawan-kawan dia. Aku tipu manusia bodoh tu. Tipu ya. Kita tak tahu. Kita ikut zahir je. Ya. Kita tahu tapi Qorin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam. Habis tu macam mana ustaz? Allah. Hanya kita boleh melemahkan dia saja. Walaupun kita tak mampu nak islamkan Qorin kita sebelah ni, tapi kita boleh melemahkan dia. Sebab Nabi sebut sesungguhnya seorang mukmin hanya mampu melemahkan syaitannya sebagaimana kamu mampu melemahkan unta kamu dalam perjalanan. Unta kan makin jalan jauh makin lemah kan, makin lemah. Macam itulah kata Nabi, ambil masa lah. Masa sikit, unta kan okey dia lasak pada pasir kan. Tapi lama-lama makin lemah juga dia. Macam itulah perjalanan hidup kita. Kita boleh melemahkan syaitan dengan cara apa? Zikir. Lemahkan syaitan dengan macam mana? Puasa. Lemahkan syaitan dengan macam mana? Baca Quran. Lemahkan syaitan dengan tahajud. Dia panas. Tahajud dia panas, baca Quran dia panas, zikir dia panas. Puasa pula dia jadi kuah kering. Sebab itu pernah berlaku dalam satu hadis Imam Tabarani. Syaitan gemuk bertemu syaitan kurus. Ini syaitan milik orang ni, Qorin namanya. Qorin gemuk bertemu dengan Qorin kurus. Maka Qorin gemuk tanya Qorin kurus, bro,
kenapa you kurus sangat? Pulang serangkah nampak kan? Allah. Dia kata apa? Tuan aku ni, ya Allah, leceh betul lah. Masuk rumah, bismillah. Nak tidur, bismillah. Makan, bismillah. Minum, bismillah. Nak duduk, bismillah. Aku tak ada cara langsung. Nak makan, tak boleh. Nak tidur, tak boleh. Masuk rumah pun tak boleh. Aku tak cukup makan. Aku tak cukup makan. Lepas tu aku kurus. Dia tengok pula kau ni gemuk tu. Bro, kenapa you gemuk sangat? Fair lah hidup macam you ni kan. Dia kata aku ni gemuk sehat sebab tuan aku nak makan. Dia tak macam bismillah. Nyanyi je eh? Apa lagi? Minum tak macam bismillah. Tidur tak macam bismillah. Aku tidur 1,000 dengan dia. Masuk rumah tak macam bismillah. Aku macam rumah aku, rumah dia. Sebab tu aku gemuk. Hadis sahih kata, ceritakan syaitan gemuk bertemu syaitan kurus. Artinya kita boleh melemahkan dia. Boleh melemahkan dia. Dia kukuring. Allahu Akbar. Sebab itu, puan-puan dan mati Allah, elok juga kita mengenali ya, mereka ini. Yang kita tak nampak. Kita kena ada ilmu tentang musuh yang kita tak nampak. Musuh yang kita nampak senang. Musuh yang tak nampak bagi musuh dalam selimut kan. Tak tahu siapa dia ni. Musuh dalam selimut. Dalam selimut. Kat seluar selimut kita nampak. Dia dalam selimut. Kita tak nampak. Api dalam sekam. Lagi musuh dalam selimut. Api dalam sekam lagi. Gunting dalam lipatan. Bahaya tu. Kita lipat-lipat tak ada gunting tu. Terduduk, oi, terkoyak punggung. Tuan-tuan, nah, jadi ini semua musuh yang kita tak nampak. Bila musuh tak nampak, kita kena berhati-hati. Cara yang nak berhati-hati ialah kena ada ilmu ya. Sebab itu tadi saya dengar radio. Baguslah dia kata. Dia kata apa? Kita kita adalah sesuatu tu akan jadi musuh kita bila kita tak ada ilmu. Sesuatu itu akan jadi musuh kita bila kita tak ada ilmu. Tengok saya tengok apa ni, puan-puan kan, puan-puan takut tak kerbau yang panjang, takut tak kerbau. Kalau puan-puan tak kerbau, apa puan-puan buat? Lari. Kalau puan-puan lari, apa kerbau buat? Lagi hancur kan. Sebab perempuan tak ada ilmu. Cuba perempuan tengok budak nama Syukur tu. Dia boleh baring atas kerbau. Dia boleh pegang muka kerbau tu. Dia boleh pegang. Dia boleh cium kerbau dia. Dia naik panjat berdiri atas kerbau dia. Sebab dia ada ilmu. So kita macam tu juga. Ada orang bagi dia syaitan jin ni tidak ada masalah pun. Sebab dia ada cukup ilmu dan cukup senjata untuk berhadapan dengan makhluk-makhluk tadi. Okey. Saya sebut pada awal tadi tuan-tuan, jin daripada dicipta dari wak panas ataupun lidah, lidah api. Kuli khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Kita jadikan daripada tanah liat yang dibakar. Tanah liat, asal kita tanah liat. Saya sebut dulu kan ada 7 jenis tanah liat ya. Kemudian wa khalaqal jan min marijin minar. Diciptakan pula jin daripada lidah api. Lidah api tu ya? Lidah hujung-hujung tu, lidah. Ya. Kita panggil wak api atau lidah api. Asalnya begitu ya. Okey. Puan-puan dirahmati Allah. Cuma kenapa kita tak rasa panas? Kata api. Ya. Kalau koris sebelah kita mesti panas. Betul tak? Ya. Dalam badan kita ada tak jin syaitan? Ada kan? Panas tak? Panas? Bukan ekor. Sebab kata Imam Hasan Al-Basri ya? Memang asal jin tu dari api. Macam asal kita daripada tanah. Tanah ya? Adakah kita sekarang tanah? Hak asal dulu tanah. Sekarang bukan tanah dah. Hak asal dulu api. Sekarang bukan api dah. Bukan api dah. Dia jadi wap saja. Jadi wap api dah. Tak panas. Lepas tu puan-puan tak rasa panas bila berdekatan dengan jin. Tanya Ustaz Jazimi. Dia berbuat orang ada jin. Panas tak tangan? Tak. Terbakar tak? Tak terbakar. Okey je. Sebab yang asal dulu yang ada, ada kepanasan daripada api. Okey. Jin ada kuasa tak? Ada. Apa kuasanya?
tumpukan halilintar. Itu bawa-bawa boy. Jin sebenarnya tuan-tuan ada kuasa, tapi kuasa itu datang daripada Allah. Allah bagi pinjam kat dia. Macam kita lah ada kekuatan. Kekuatan tu daripada Allah. Kita boleh melangkah ke masjid. Ya, ada kekuatan tu. Tapi itu pinjaman daripada Allah. Tuhan tarik balik kekuatan tu. Ada kat rumah stroke lah kita. Sebab tu, segala kekuatan daripada manusia ataupun jin, itu semua asalnya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia nak ubah kita, dia tak ada kuasa. Kecuali kita yang ikut dia. Kenapa orang tu sesat? Sebab kita ikut dia. Bukan ada kuasa pun, dia bisik-bisik je. Bisik-bisik, akhirnya berjaya dia sebab kita ikut dia. So, kalau kita tak mau terikut-ikut, terpedaya dengan syaitan, hendaklah kita ada ilmu tentang syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1-2. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka, tukang-tukang sihir itu, syaitan-syaitan itu tidak mampu memberi mudarat kepada kamu dengan sihirnya melainkan dengan izin Allah. Tak ada berlaku. Izin Allah Ta'ala kata, kena sihir. Kena. Kenapa saya kena sihir Ustaz? Saya ni semaya tahajud tak tinggal lah Ustaz. Isteri kami puasa sunat. Kemudian memang tiap-tiap hari, saya semalam saya akan baca apa ni 10 muka surat Quran. Kenapa saya kena juga Ustaz sihir? Biiznillah, dengan izin Allah. Yang kita rasa gah sangat dengan ibadah kita, jangan. Ya, Nabi pun kena sihir, terkena sihir juga. Ini kan pula kita yang bukan rasul, bukan Nabi. Cuma Nabi terkena sihir bukan sebab Nabi tak kuat iman, Nabi tak kuat ibadah. Cuma nak ajam dan umat baginda, kalau kena sihir, kena buat apa? Sebab terkena Nabi dulu. Dan Nabi kena sihir pun tidak sampai mencacatkan kenabian dia. Sebab sihir itu adalah sejenis penyakit. Okay. Ustaz, betul tak ada orang kata nampak jin? Sudah nampak jin? Nampak. Nampak tu ada 5 ekor dah jin. 5 ekor jin kat lutut. Jazimin 5 ekor jin kat dagu. Apa lagi? Itu semua pembohongan saja. Kecuali kalau dia memang ada benda jin lah. Jin buka hijab dan nampak jin-jin lain. Kalau Allah Ta'ala buka hijab dia, dia akan jaga. Dia takkan cerita ke orang. Sebab tu ulama-ulama dulu, ahli-ahli tasawuf, wali-wali Allah, memang mereka boleh nampak jin. Tapi mereka jaga, mereka tak buka rahsia. Tengok jin, dia tak buka rahsia, takut jadi fitnah. Nanti kata betul, ini ustaz ni betul nampak jin ni. Sebab Quran kata dalam surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin boleh melihat kamu sedangkan kamu tidak boleh melihat mereka. Jadi kalau ustaz beramal lama ni, ustaz nampak tak jin? Tak nampak. Kenapa tak nampak? Tuhan kata tak nampak. Tuhan kata tak nampak. Yang kita ni nampak ialah langsui yang terbang. Sebab dia dah berupa. Kadang berupa lah ialah. Jadi kucing, jadi anjing, jadi burung gagak, jadi apa-apa lagi. Dah berupa. Itu lain lah. Saya nampak jin semalam. Dia betul ke? Macam mana rupanya? Macam seekor kucing. Itu dah berupa. Bentuk yang asal kita tak boleh tengok bentuk yang asal. Tuhan pun tak boleh tengok. Siapa pernah tengok jin dan bentuk asal kadang-kadang? Tak laku dah. Tak boleh tengok. Kecuali hanya orang tertentu saja. Seperti rasul-rasul, nabi-nabi. Itu memang ialah macam Nabi Sulaiman. Memang menterinya ifrit, jin. Dan dia pula kerahkan pekerja-pekerjanya jin. Pekerjanya jin. Mana dia nampak? Lainlah. Sebab dia adalah rasul, dia adalah nabi. Mukjizatnya lain. Nabi kita sendiri pernah cekik leher jin. Nabi tengah semayang, jin tu kacau dia. Jin ifrit kacau dia. Dia cekik leher jin tu. Nabi kata apa? Aku cekik leher jin, terkeluar lidah dia.
Uang Nabi kata, cekik. Terkoridor tu. Lidah jin tu kena atas tangan Nabi. Nabi rasa sejuk lidah dia. Sejuk lidah dia. Jadi tuan-tuan, kita tak pernah minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan aku, perlihatkanlah jin pada aku, ya Allah. Ya, ya Allah, perlihatkanlah jin pada aku, ya Allah. Bukanlah kasyah yang tak bayar. Nanti tuan-tuan susah nak bawa kereta. Tengok jin. Jin kat atas windscreen kita. Tak payahlah. Nak makan pun jin di depan kita. Iya, tuan-tuan. Dia ganggu kita. Sampai budak seorang tu, mak dia boleh tengok. Dia nampak. Dia nampak. Jadi dia kata, ustaz, boleh tak anak saya ni ikut ustaz? Sebab anak saya boleh nampak ustaz. Jadi senang kerja ustaz. Dia nampak jin tu kat mana, ustaz boleh bubak kat tu. Okeylah, ambil hati dia kan. Dia bangga anak dia boleh nampak jin. Cuma anak ni tidak boleh, tidak ada ilmu tentang macam mana nak merawat tu je. Jadi ikut saya apa semua, akhirnya saya pun confused sangat. Saya kata dia nampak jin ni, bagus ke tak bagus, betul ke tak betul. Saya pun jumpa sifu saya, masa tu dia hidup lagi, almarhum Tuan Guru. Saya kata, ustaz, apa pandang ustaz tentang orang, ada seorang budak yang boleh melihat jin? Saya tanya, ustaz, apa pandang ustaz tentang seorang budak yang boleh melihat jin? Dia pun kata, itu satu bala. Kalau perempuan kata, ini satu kelebihan. Masya Allah, siapakah budak itu? Kita panggil TV3, TV9, semua interview dia. Masya Allah. Ambil fotografer, cari. Masuk kukuk dah ada menang anugerah lagi kan? Tapi tuan-tuan, Tuan Guru kata apa? Itu satu bala. Saya pun diam. Bala? Tak fikir bala macam mana bala ni. Kemudian beberapa bulan lepas tu, akhirnya mak dia telefon budak ni. Mak budak telefon ustaz, turun datang ke rumah ustaz, ya, sebab apa? Tolong rawat anak saya. Anak makcik kan hak dia tengok jin tu. Kenapa nak rawat apa? Ustaz, tolong tutup pandangan ustaz, saya tak mau dia tengok jin lagi. Pulak dah. Itu makcik bangga sangat, megah sangat. Kenapa nak tutup? Sebab susah ustaz, sekarang dia nak SPM, buka buku nampak jin. Jin tu kacau dia, dia tak boleh baca buku ustaz. Bos saya tengok sifu kata, itu satu bab bala. Tuhan dah sebut dah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kita tutup pandangan dia, barulah dia tenang dia. Tapi tak nampaklah. Habis keistimewaan dia, yang konon-konon keistimewaan habislah. Tapi tak apalah. Hidupnya terganggu sebenarnya bila nampak benda tadi. Ada jin bersayap boleh terbang. Hak asal gitu. Jadi bila menjelma tak ada sayap lah, jadi langsui. Langsui kan terbang kan? Yang tak terbang itu langsir. Dia kekal kat situ je. Okey. Ada jenis merayap macam ular. Ini hadis sebut. Ada sayap dia terbang, ada merayap macam ular. Merayap. Hak tu biasanya dia menjelma jadi ular. Merayap. Hak terbang dia akan jadi langsui atau jadi burung gagak. Hak terbang dia takkan merayap terbang tu, dia akan jadi terbang juga. Ya, pokok ke pokok ya. Dia bagi apa? Dia bagi hak dia atas pokok bagi apa? Langsui ya. Langsui lah. Kadang dia berubah jadi kelawar. Dia suka warna hitam. Gagak kan hitam kan, kelawar ni hitam kan, dia suka warna hitam. Tapi jenis terbang. Yang dia takkan berupa jadi kapal terbang. Tak. Kapal terbang yang hitam pun. Oh, jin pun. Tak. Jom, binatang-binatang ya. Binatang-binatang. Okey. Dan ada satu lagi, ialah jin ni jenis berdiri dan berjalan. Kalau hak mengayat, jadi ular. Berdiri dan berjalan ni, dia jadi macam dia boleh bertukar jadi kerbau, ya? Jadi lembu. Tapi warna hitam. Ataupun unta. Ataupun apa lagi, ayam. Sebab ada orang pergi menembak dekat hutan, dia tembak ayam hutan. Ayam hutan tu pula kadang-kadang jelmaan jin. Dia pun tembak ayam hutan tu. Kalau betul ayam hutan, tak ada masalah. Tapi dia tembak jin jelmaan ayam hutan, tengok-tengok kau ni berbuih mulut lah. Hak menembak tu berbuih mulut lah. Akhirnya kadang-kadang tukar jadi macam ayam hutan tu. Akhirnya bila kita cek terawak, rupanya dia telah membunuh jin yang telah menjelma jadi ayam hutan.
dia menjelma. Lepas tu kena berhati-hati ya, kita apa sebut apa saja, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, itu kita punya kekuatan. Nah, kekuatan kita auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kalau niat nak menyembelih, nak tembak sembelih tu, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ya, insyaallah. Nak pergi mana-mana tempat-tempat yang kita rasa agak sensitif ke, agak kritikal ke, agak keras ke, agak menakutkan, menyeramkan, mengerikan, mesti bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah, yang lain-lain yang akan memudaratkan kita tidak lagi mampu memudaratkan kita. Okey. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Jin juga boleh menjelma jadi manusia. Boleh menjelma jadi suami anda. Berhati-hati di jalan raya. Sebab apa? Dia boleh jelma sebab biasanya dalam kaedah saka, kita tak bincang saka ni, saya mencelah sikit ni. Saka yang dibela oleh seseorang. Kemudian saka ini bila orang tersebut tuannya tak ada, saka ini dia ditugaskan khas untuk jaga rumah tangga, jaga kediaman, jaga harta benda. Tuan dah pergi jauh dah, dia duduk kat rumah, dia boleh menjelma jadi muka tuan dia. Suami kita lah. Kalau suami kita benda saka, jadi macam suami kita, dia berjalan datang masuk rumah ya. Macam kita tak tahu beza dia dengan suami kita. Bezanya yang pertama pada makan minum, dia makan banyak. Sepinggang tambah lagi dua pinggang, biar betul suami kata sepinggang suami aku. Ini dah lima pinggang tak minum. Itu jenis jin. Itu betul bukan suami kita. Yang kedua, masa tidur dengan dia. Tidur dengan dia, berkali-kali malam ni lain macam ni. Abang makan tongkat adik apa ni? Ya, suara dah ya. Contoh kan? Itu nak kenal dia tu suami kita ataupun jelmaan saka tadi. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, ya, dia boleh menjelma jin ini. Jadi saya masuk alam jin seketika pada pagi ini. Apa ada soalan ke? Kalau saka macam mana orang kata? Saka kita tunggu dulu next episode ya. Next episode lah ya. Saya cerita buat jin dulu ya. Next episode saya akan cerita detail buat saka dan detail buat apa lagi persik ya. Sebab persik ni adalah saka orang perempuan. Saka orang lelaki namanya hantu raya. Kalau budak-budak dia berhari raya saja, saka tak ada. Okey. Jadi insyaAllah saya ingat pukul 10 ada ustaz lain ya. Saya akan berhenti lebih awal sikit. Pas buku tu saya sebutkan dekat Jun tadi, benda dua orang tadi, masih buta lagi ya. Saya sebut tadi. Ada lagi yang tak ambil. Okey, boleh ya. Ada beberapa minit lagi insyaAllah. Terima kasih jemput saya pada pagi ini. Ustaz, ya. Budak-budak kecil, tapi dia nampak sebab mereka suci lagi. Mereka suci lagi, pandangan mereka bersih lagi, boleh nampak. Budak-budak tak ada masalah, dia boleh nampak. Tapi yalah, dalam bentuk asal dia nampak lah. Sebab budak-budak dia tak boleh bukanlah lagi. Allah Alam Bisawab. Okey, terjumpa lagi next episode ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Takabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.